Sebagai manusia, sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu berusaha. Meski kadang hasil tidak sesuai yang kita harapkan. Begitulah ungkapan Tante Selfie, si janda yang berprofesi sebagai PNS ini. Untuk kalian yang tertarik ingin berkenalan dengan Tante Selfie, silahkan hubungi nomor WA-nya. Assalamualaikum. Apa kabar para pencari jodoh dan pecinta janda? Di video kali ini, kita akan membagikan postingan janda yang berprofesi sebagai PNS dan tinggal di desa. Namun sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk selalu mendukung channel ini supaya semakin berkembang ke depannya. Caranya mudah, cukup menekan tombol like dan menekan tombol subscribe saja. Saya doakan, semoga Anda yang menekan tombol subscribe selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan semoga cepat dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Tante Selfie panggilan akrabnya, beliau ini sering dipanggil Tante karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Beliau adalah seorang janda yang belum mempunyai anak, dan beliau sedang mencari pendamping hidup yang serius untuk dijadikan imam di rumah tangganya. Dan untuk kalian yang serius dan ingin berkenalan dengan beliau, kami sudah cantumkan nomor HP yang terhubung langsung di video ini. Saat ini beliau tinggal di Majalengka. Apakah ada yang satu kota atau satu kampung dengan beliau? Jika ada, bisa kalian tulis di kolom komentar beserta alamat kalian, agar beliau bisa membalas dan memilih langsung. Dan untuk kriterianya adalah sosok pria yang dewasa, bekerja keras, dan yang pasti beliau menginginkan suami yang taat beribadah. Beliau berharap di channel ini dapat menemukan pria yang ia harapkan. Itulah sedikit profil tentang beliau. Jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf. Semoga postingan ini bermanfaat buat kita semua. Sekian. Channel yang membahas tentang pencarian jodoh online yang kami himpun dari sumber yang terpercaya, yaitu di grup pencarian jodoh Facebook. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan sosok seorang janda cantik sederhana. Meskipun sudah tua, beliau masih terlihat muda. Beliau sedang mencari jodoh duda sederhana. Tak perlu yang mapan dan tampan. Meskipun kuli bangunan ataupun duda tidak menjadi masalah buat beliau. Namun sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu, agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Baiklah, siapakah janda yang cantik dan mempesona ini? Beliau adalah Bunda Risa. Inilah postingan terbaru beliau. Profesi PNS siap menempuh hidup baru mas. Gak cari yang tampan dan kaya. Yang penting mau menerima bunda. Sudah 13 tahun aku berstatuskan janda. Salam kenal semua yang ada di sini. Aku di sini serius ingin mencari suami yang serius ingin berumah tangga denganku. Begitulah postingan Bunda Risa. Beliau saat ini sedang serius cari suami. Dan diutamakan laki-laki yang dewasa dan siap lahir batin. Beliau ingin segera mendapatkan pasangan. Karena sudah tidak sanggup hidup sendirian. Dan beliau ini adalah sosok wanita yang sederhana, sangat cantik, dan juga sederhana. Jika Anda ingin berkenalan dengan beliau, silahkan langsung sapa di kolom komentar, tentunya dengan kata-kata yang sopan, agar beliau mau membalas. Itulah sedikit informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.